돈 낸 새만 쏙쏙 피해가는 놈이랑 돈 낸 새면 환장하는 놈이랑 친구라 했니? 금수저 할머니 알지? 너 진짜 황태용 맞아? The Golden Spoon merupakan drama fantasi terbaru Yok Sung Jae yang menampilkan pertukaran kehidupan seorang siswa miskin dan siswa kaya raya karena sebuah sendok emas ajaib. Cerita The Golden Spoon fokus pada Lee Seung Chun diperankan Yok Sung Jae yang tumbuh dalam keluarga yang dililit utang ratusan juta won. Ia selama ini tinggal bersama ayahnya diperankan Choi Dae Chul yang merupakan kreator webtoon tak populer. Ibunya diperankan Han Chae Ah, dan kakak perempuannya diperankan Seung Yu. Demi mendapat kehidupan yang lebih baik, ia melakukan banyak pekerjaan. Mulai dari menjadi penjaga tos serba hingga membantu mengerjakan teman sekelasnya. Kendati demikian, Seung Chun berhasil masuk sekolah ternama yang dikenal hanya menerima orang-orang tertentu, antara orang yang sangat kaya atau orang yang pintar. Seung Chun berhasil masuk berkat kepintarannya. Tak hanya sekadar masuk, Seung Chun juga berhasil masuk Eagle Class yang merupakan kelas untuk orang-orang terpilih di antara banyak murid khusus tersebut. Namun, status sosial dan kemiskinan keluarganya membuat Seung Chun kerap mendapat perundungan dari teman sekelasnya, terutama dari geng Park Yang Gun diperankan Kim Kang Min. Park Yang Gun kerap menyuruh Lee Seung Chun mengerjakan tugasnya bahkan melakukan kekerasan fisik kepadanya. Ia berlaku semena-mena karena menyadari memiliki ayah yang berkuasa di pemerintahan. Namun, Park Yang Gun hanya patuh pada Wang Tae-yong diperankan Lee Jong Won, murid yang benar-benar berasal dari keluarga kaya atau kalangan 1% dari masyarakat Korea Selatan. Ayah Wang Tae-yong, Wang Hyun-do diperankan Choi Won-yang, merupakan pebisnis besar di Korea Selatan yang mendapat dukungan dari pemerintah. Perubahan dimulai ketika Lee Seung Chun bertemu dengan seorang nenek penjual barang-barang antik. Nenek tersebut memiliki sendok emas ajaib. Sendok yang berasal dari emas murni itu disebut bisa mengubah hidup pemiliknya. Pemilik sendok emas itu bisa berubah menjadi kaya raya asalkan memenuhi persyaratan, yakni makan 3 kali di rumah seseorang yang seumuran dengan pemiliknya.